Seorang anggota tentera berpangkat korporal dihadapkan ke Mahkamah Session Aircrow atas 79 pertuduhan berkaitan menyalahgunakan peruntukan Pusat Latihan Peperangan Khusus atau PULPAP berjumlah lebih RM50,000 antara April hingga Julai tahun lalu. Musa Mat Rawi didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Kesiksaan yang berhukuman penjara maksimum 5 tahun dan sebat serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan.